Dạ, ok ạ. Trời ơi. Trời sekarang ada di markasnya Guntur Banai. Ya ini ya. Mas Doi pengen tahu seisinya Guntur Banai itu apa aja ya di gudangnya ya. Ini di depan kita sudah lihat ada deretan mobilnya Guntur Banai ya. Ada truknya dua ya, Guntur Banai. Ada nomor kontaknya ya kalau mau nyewa untuk orkesan dan lain-lain ya. Karena apa juga. Kita lihat ke dalam. Mau grebek. Grebek. Iya padang ini ngarep kok. Ini ya youtuber-youtuber. Anak buah siapa? BBC. Nah, seperti ini ya isi gudang dari Guntur Banai. Ini setnya semua planner ya. Ini planner ya. Katanya pakai Lavoisier dan BNC untuk speakernya ya. Full planner di markasnya Guntur Banai. Katanya ya. Kenapa? Power baru. Asal didelok. Oke, kita lihat power baru dari Guntur Banai ya. 14. Power nih. Oke, kita lihat ini power baru dari Guntur Banai ya. Nah, ini yang punya sendiri, yang punya. Nah, ini baru semua ya ini powernya. Persiapan Banyuwangi. Persiapan Banyuwangi ternyata ya. Pas. Sepuluh ribu semuanya. Untuk speknya, speakernya pakai apa? Untuk di BNC. Full planar semua ya berarti. Untuk di Banyuwangi itu berapa sap? 24 sap. Ini bakal ada cek sound apa enggak sebelum ke Banyuwangi kira-kira? Kemungkinan Januari cek sound ya. Untuk di daerah mana kira-kira? Lapangan Sumber sini berarti ya. Acaranya cek sound saja apa ada DJ-nya? Kira-kira DJ-nya siapa ya? Rencana. Oh, mau dirahasiakan untuk rahasia. Kejutan nanti ya. Rahasiakan. Ya untuk speaker yang buat Midland itu juga BNC ya. Berarti full BNC ya. Full BNC untuk di Banyuwangi berarti ya. Full Banyuwangi dan full RDW di powernya. Ini powernya masih baru ya ini ya powernya. Ini untuk persiapan di Banyuwangi, Guntur Banai. Powernya pakai ADW. FA 10.000 semuanya yang dipakai. Ini di unboxing pas saat di Banyuwangi kayaknya ya. Pas persiapan di Banyuwangi atau cek soundnya. Akhir Januari cek soundnya. Then you hit the mouth, watch it.
Jeleng.